Mak Spinan pertama. Apakah bisa dapat? Oh my god! Hai hai hai, berjumpa lagi dengan Mas Mazing ya kan? Mas Mazing yang asli yang ada botaknya teman-teman ya. Oke, kita bertemu lagi di game Free Fire Battleground. Dan kali ini kita akan membakar-bakar diamond ya. Kita akan spin-spin dan juga kita akan sedikit membahas tentang advance server dan juga beberapa bocoran Free Fire lainnya. Jadi jangan lupa di like dan juga di subscribe buat kalian yang baru pertama kali temuin channel ini, oke? Subscribe dulu. Oke, yang pertama kita bahas dulu tentang advance server. Kemarin kita sudah prediksi untuk dibuka pendaftarannya itu tanggal berapa ya? Tanggal pokoknya itu lah ya, tanggal 12 ya. Dan ternyata benar ya, tumpen-tumpenan prediksi Mas Mazing itu benar. Dan di sini server dibukanya itu tanggal 7 dan ditutup itu tanggal 8. Agak lama ya, ini ada berapa minggu ya? Berarti kalau dibuka tanggal berapa? Tanggal 21 kok 7 sih? Tanggal 21 sampai tanggal 8. Hampir 3 minggu ya, dan katanya itu update-nya itu tanggal 9 katanya ya. Tapi belum tentu benar juga, apakah benar tanggal 9 nih untuk update-nya atau tetap tanggal 2 seperti prediksi atau bocoran dari Mas Mazing kemarin. Kita akan analisa di sini ya. Ini tanggalnya sampai berapa sih? Ya agak lama ya, kalau dari tanggal 21 sampai 8 itu hampir 3 minggu. Dan jarang-jarang Free Fire itu advance server sampai lama gitu ya. Nah, hitungan itu berdasarkan dari sini ya teman-teman. Dari apa namanya, dari Gold Royale ya. Biasanya Gold Royale itu adalah patokan dari kapan itu update Free Fire atau maintenance itu dilakukan. Dan di sini masih 28 hari ya, itu berdasarkan prediksinya dari situ. Tapi aku kemarin itu membocorkan itu berdasarkan keterangan dari sini ya, dari website ini ya, Free Fire Buyah ini ya teman-teman ya. Ini lebih terpercaya sih, bisa jadi ini terpercaya karena hitungan dia itu berdasarkan dari reset season CS rank ya, yang biasanya itu juga diawali dengan update atau maintenance besar-besaran Free Fire. Biasanya sih seperti itu ya, tapi ya aku nggak ngerti juga apakah akan diubah oleh Garena atau tidak. Jadi kita akan tunggu aja update-nya itu antara tanggal 2 atau tanggal 9 ya kan. Dan di sini kalian bisa mendaftar menggunakan Google dan juga Facebook. Langsung let's go saja, kita akan mendaftar. Langsung bisa ya, asal ini akun Google dan juga FB atau Facebook kalian itu ada akun Free Fire yang tertaut di sana ya. Ini untuk email bisa kalian ngarang aja bisa. Ini langsung bisa terdaftar ya. Kalian pencet langsung gabung sekarang ya. Sudah berhasil. Dan jika kalian belum mendapatkan yang namanya kode, di sini kan harusnya ada kode aktivasi ya, dan belum, itu kalian refresh saja browser kalian itu di pencet refresh aja, nanti dia akan otomatis muncul. Dan itu kalian simpen baik-baik ya, di screenshot kalau perlu ya, karena takutnya nanti kalian lupa ya kan, bingung cara masuk advance servernya seperti apa. Dan di tanggal 21 itu kalian bisa mulai download dan menggunakan kode tadi untuk login advance server Free Fire-nya dan dapat ribuan diamond gratis ya kan. Oke, sekarang kita bahas tentang reset rank CS ya, karena besok juga akan rank otomatis reset ya. Dan juga hadiahnya juga akan berganti di sini ya, akan berganti di season 20. Dan hadiahnya itu seperti ini untuk besok ya. Baju masternya itu seperti ini teman-teman ya, cukup keren. Ini untuk yang versi cowok kali ini ya, di season 20 ini baju rank masternya itu untuk yang versi cowok. Untuk yang cewek kemarin kayaknya udah ya. Dan di sini untuk senjata emasnya itu adalah senjata Golden M1917 atau double pistol ya. Oke, seperti double pistol ya, mantap ya double pistol. Ada statnya juga. Lumayan ya kan buat koleksi. Dan untuk banner-bannernya ya seperti ini, sama seperti season-season kemarin, cuma berubah variasi dari backgroundnya saja teman-teman. Jadi kalian bisa langsung push rank mulai tanggal 2 ya. Tanggal 2 kalau nggak salah. Ya, biasanya sih bertepatan dengan maintenance sih. Setelah maintenance bisa langsung push rank. Seperti itu. Oke, spinan trap Chroma Black. Chroma Black namanya. Chroma Black sudah hadir di event Token Ring ya. Ini bundlenya by the way tiernya mythic ya. Mythic tapi kok kuning ya. Mythic itu oh ya mythic ya. Elo yang merah itu epic mungkin. Oke. Kalau di smooth ini nggak bisa efek-efeknya kelihatan. Di sini pun bundlenya itu nggak ada animasinya ya. Jadi polos ya. Jadi buat kalian yang ini HP-nya masih kentang dan berharap bundle ini bisa berefek, ya mending skip ya, karena ini harus minimal settingnya itu jangan smooth ya, harus di atasnya dikit ya, ultra ataupun di high ya gitulah pokoknya. Oke,
Kita akan spin seperti biasanya dengan teknik-teknik sabar ya. Semoga Hoki dan aku sudah pakai set seram. Semoga ini jadi bikin Garena takut dan ngasih kehokian ke akunku ya. Kemarin dikasih busuk terus aku spin gak wangi ya. Oke, let's go. Kita spinan pertama. Langsung saja 19 diamond atau langsung 5 kali spin. Sebaiknya sih kita 5 kali spin langsung lah ya. Daripada banyak jang jing jong langsung kita. Oh ya, by the way, ini aku spinnya di jam 12 ya. Ini eventnya baru rilis. Barusan masih anget-anget ya. Kita akan langsung gasken saja. Oke. Let's go. Ini gak dapat gak dapat. Ini 700 diamond aja ya teman-teman. Aku batasi segitu daripada rugi ya kan. Oke, let's go. Yang pertama, spinan pertama. Apakah bisa dapat? Dapat satu token. Oke, create. Oke, create lagi. Oke, create lagi pastinya. Oke, langsung dapat petnya ya. Walaupun petnya ini ada di Buya Pas ya, lumayan lah ya. Ini dulu satu kali spin untuk selang-seling ya kan, biar dikasih Hoki sama Gardena. Ternyata nggak dikasih. Oke, kita spin di sini ya. Langsung 5 kali spin aja biar cepet lah ya. Langsung let's go. Semoga bisa dapat ya. Karena butuh 40 token sepertinya jauh ya kalau 40 token itu. Oke, nggak dapat. Create langsung ya. Yuk. Bisa dapat trot langsung. Aduh. Sepertinya cuma dikasih Hokinya di anjingnya doang ini ya. Emang Garena itu sukanya ngasih anjing ya. Oke. Aduh. Sudah pakai trik macam-macam nggak bisa dapat ya kan. Aduh. Oke, jangan ingatkan lagi ya. Oke, let's. Woi, loh. Katanya kalau udah dapat nggak bakal dapat lagi. Ini aku dapat lagi loh. Cacat. Cacat dapat lagi. Buat apa anjay? Ya ampun. Wah, diganti 5. Jadi 5 ya, lumayan. Lumayan, dapat 5 ya. Kalau dapat ini dapat 5. Oke. Oh, nice, nice. Berlama-lama kemudian. Buset, buset, buset. Anjing terus aja lu. Kasih anjing terus anjay. Anjing terus ya. Anjing emang anjing ini emang anjingnya. Anjingnya keluar terus anjay. 720 diamond nih gak dapat ya. Berarti ini minimal ya. Minimal 1400 diamond ya. Seperti Faded Wheel sama sih ya. 1400 diamond-diamond juga sih ending-endingnya ya kan. Oke, jadi buat kalian yang mau spin ya monggo. Kalau mau spin tapi ya siapin diamond ya minimal. Minimal 1000 diamond itu pun gak dijamin dapat ya. Gak dijamin dapat ya. Ini karena ini bandelnya bisa beranimasi dan berefek-efek. Tapi aku yakin pasti ada yang hoki juga. Jadi buat kalian yang hoki silahkan tulis di kolom komentar seperti biasanya. Oke. 3 jam kemudian. Nah buat kalian yang mau top up ya, mau spin, aku sarankan tunggu saja besok untuk top upnya. Karena besok kita kan ada bonus top up yang mengkeren sekali ya. Karena Garena sudah insap ya. Untuk bonus top up besok atau tanggal 15 atau nanti malam ya, itu ada skin motor, ada skin glue wall dan juga emote gratis. Cukup dengan top up 280 diamond saja bisa dapetin semuanya. Untuk skin motornya ini kemarin kita sudah bahas dan di server luar ini digratiskan. Tapi kalau di server kita ya biasa lah ya, divariasi gitu, ditaruh di bonus top up ya kan. Cukup lumayan dengan 70 diamond kalian bisa mendapatkan skin motor yang ada efeknya seperti ini. Lalu kalau kalian top up 140 diamond bisa dapat skin glow wall yang ada efeknya juga. Nah ini Garena lagi baik sih, lagi bolong ya, udelnya lagi bolong. Kalau orang Jawa bilang itu udelnya lagi bolong ya kan, karena lagi nggak seperti biasanya ngasih hadiah yang cukup bagus dengan biaya yang cukup murah atau bisa dikatakan ini gratis ya, karena diamondnya bisa kalian gunakan untuk spin lain dan hadiahnya itu bisa kalian klaim dan kalian ya klaim ya. Mantap banget sih. Dan untuk top up 280 diamond dapat emote yang keren ya. Emote skin anjing joget dengan anjing. Mantap sih, ini melengkapi dengan koleksi emote-emote pet yang sudah ada. Kalau aku sih langsung auto top up di Mas Mazing Shop ya kan, kalau ada ya. Kalau kayak di pasar atau di toko bangunan ya kan. Oke, aku Mas Mazing, sampai jumpa di konten bocoran berikutnya. Selamat berlibur.